kembali saya ingatkan bahwasanya sholat sunnah pelengkap daripada sholat wajib dan kalau seandainya keutamanya cuma ini saja maka tentu saja sudah cukup bagi kita sesuai dengan hadis Nabi SAW nanti awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat kalau dia berhasil dia lolos di timbangan amal maka beruntunglah orang tersebut dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain dan kalau seandainya amal sholatnya itu rusak maka rugilah dia dalam riwayat yang lain akan mengganggu amal-amal yang lain bila sholat wajibnya ternyata didapati ada yang kurang kurang khusyuk lupa wudhu lewat dari waktunya lupa mengerjakannya maka akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat coba cek sholat-sholat sunnahnya kalau ditemukan ada sholat sunnah orang tersebut, maka akan diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat melengkapkan kekurangan sholat wajibnya. Dan begitu juga pada amal-amal yang lain. Jadi sedekah ibu-ibu akan membantu kekurangan zakat. Puasa sunnah akan melengkapkan kekurangan puasa Ramadan. ya. Kemudian umroh akan melengkapkan kekurangan haji. Nah begitu semuanya amal-amal sunnah. Terlebih lagi saya jelaskan waktu itu kalau masih ingat Kalau ibu fokus menjaga amal-amal sunnah ibu Maka secara otomatis amal wajibnya akan lebih terjaga Itu otomatis Orang kalau sibuk selalu mau salat sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duhur asarkah asar misalnya subuh ka Misalnya subuh qobliyahnya kena ba'diyah tidak ada Duhur qobliyah dan ba'diyah, asar qobliyah kena ba'diyah tidak ada Maghrib dan isya qobliyah dan ba'diyah Maka otomatis sholat wajibnya terjaga Mau gak mau Orang kalau sudah terbiasa dengan sholat malam Dengan sholat duha Dengan sholat sunnah hudu Dan sholat taubat dan seterusnya Maka otomatis dia tidak perlu dibahas lagi Tentang sholat lima waktunya Dia akan jaga Begitu juga orang biasa puasa sunnah Senin, kamis, ayam, mulbit Maka puasa Ramadan jadi ringan buat dia Dan tidak mungkin dia tinggalkan Begitu juga dengan orang yang sering sedekah Zakatnya juga tidak akan luput Orang yang biasa umroh tidak asing dengan haji Misal contoh, maka amalan-amalan sunnah itu sangat besar sekali manfaatnya. Bahkan banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah itu. Jadi sunnah pun bu, kalau dalam definisi fikih adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, juga perintah agama. Jadi kalau ada yang tanya, ibu kenapa nggak sholat sunnah? Kan cuma sunnah, ya sunnah pun perintah agama. Bukan berarti dia diperintah dan tidak berdosa kalau tidak melakukannya lalu kita lalaikan. Justru disitulah nanti yang membedakan derajat dan level kita semua di surga. Ya karena di surga nanti akan lebih tinggi derajatnya kalau makin banyak amal yang dia kerjakan. Nah amal banyak ini adalah di amal sunnah. Karena amal wajib itu terbatas. Misal sholat lima waktu, paling satu sholat subuh misalnya atau duhur atau asar atau maghrib atau isya lima waktu yang sudah kita tahu itu cuma 10 menit satu sholat waktunya sangat terbatas tapi kalau sholat sunnah dan rakatnya juga terbatas kalau sholat sunnah itu sangat banyak sholat duha dari minimal dua rakaat bis maksimalnya tidak ada angka tertentu ibu mau sholat 12 rakaat mau 14 rakaat itu bebas saja itu juga eh, waktunya cukup panjang kalau subuh dari azan subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau duha dari terbit matahari sampai duhur, waktunya lebih panjang. Jadi memang dia lebih banyak kesempatan. Sholat malam dari dari mulai dia dari habis isya sampai sholat subuh, waktunya panjang. Jumlahnya rakaatnya juga ada yang mengatakan dibatasi 11 8 rakaat tahajud dengan 300 kita ada juga mengatakan tidak ada batas ya pendapat ulama mengatakan tidak ada batas rakaat ibu mau sholat 50 rakaat pun malam ada pendapat yang mengatakan dibolehkan karena sholat sunnah gitu kan? bahkan ada dalam sholat sunnah yang kami jelaskan yang lalu namanya sholat sunnah tatawu tambahan ibu lagi duduk antara maghrib isya udah sholat maghrib sudah sholat ba'diyah terus nunggu isya terus ibu pikir ya saya masih ada wudhu saya mau dekatkan diri kepada Allah deh dengan sholat ya. saya mau sholat misalnya sunnah apa saja gitu kan maka niat pendekatan diri kepada Allah namanya sholat tatawu. Boleh ibu sholat. Itu bukan badia, bukan wudhu, bukan sholat taubat, sholat pendekatan diri. Mirip kayak hari ini misalnya selasa. Ibu tadi pagi belum sarapan gitu kan. E, belum batal lah maaf belum terjadi interaksi biologis dengan suami misalnya kemudian ibu tiba-tiba bilang ah hari ini saya mau puasa aja deh boleh namanya puasa tatawu pendekatan diri kepada Allah itu amalan sunnah kalau amal wajib nggak bisa kita tambah-tambah jadi amal sunnah itu lebih banyak spare-nya ya kesempatan untuk kita menambah kantong-kantong amal soleh kita gitu kan zakat itu ada batasnya uh, setahun sekali dan itu pun kalau memenuhi syarat haul dan nisab masa setahun dan kadar minimal 85 gram emas dan dikeluarkan dua setengah persen ada penentuan kalau sedekah nggak ada batas ya ibu punya 100 miliar mau sedekahin semua silahkan kalau zakat dua setengah persen kan dibatasi jadi amal sunnah itu luar biasa luasnya ya kalau kita kerjakan betul juga dengan puasa ramadan setahun sekali memang betul sebulan Puasa sunnah tidak sebulan, tetapi puasa sunnah banyak. Senin Kamis, Ayam Mulbit, dan sepanjang tahun selain Ramadan dikerjakan. Ada enam hari bulan syawal, ada puasa Tasya dan Ashura, sembilan dan sepuluh Muharram. Ada puasa Daud sehari puasa Sartu. Jadi banyak sekali. Gitu kan? Haji setahun sekali. Ibu kalau datang selain musim haji ke Mina, ke Arafah, tadi diterima dan Arafah pun hanya tanggal 9 Zulhijjah ya kan gitu. Mina hanya ada di hari tarwiyah tanggal 8 dan hari 4 hari terakhir 10, 11, 12, 13 dari hari-hari Nahar dan juga hari Tashri tapi ini cuma ini saja 6 hari haji kita kalau datang di hari lainnya nggak bisa kita haji setahun sekali tapi kalau umroh baru umroh minggu lalu 3 hari lagi umroh lagi gak ada salah boleh, setahun bisa berulang-ulang kita kerjakan. Berarti kan peluang dari amal sunnah itu besar sekali. Oleh karena itu jangan disia-siakan karena ini besar sekali membantu kekurangan amal wajib dan juga secara otomatis orang yang suka dengan amal-amalan sunnah amal wajibnya akan lebih terjaga dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bahas ya ini cuma saya reviewkan saja di poin ke sembilan dan sholat sunnah ini kalau ibu-ibu sudah -ibu, kita tekankan pada yang lalu ibu wajib dan sunnah tetap lebih afdol di rumah tapi ibu boleh kerjakan di masjid ya sementara bapak-bapak lebih afdol sholat wajib di masjid dan sunnahnya di rumah jadi boleh diingatkan suami misalnya kalau dia sholat duhur atau sholat maghrib isya anggaplah kalau bapak-bapak misalnya kerja di jam-jam seperti sekarang nanti maghrib atau isya di rumah sholat sholat wajibnya di masjid sholat sunnah ba'diyahnya bisa kerjakan di rumah ya dan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu lebih besar pahalanya kalau sholat wajib dikerjakan di masjid itu bisa kelipat pelipat gandanya 25 sampai 27 kali lipat Karena itu dibandingkan sholat di rumah kecuali ibu-ibu ibu-ibu tetap lebih afdal di rumah ya tetapi kalau sholat sunnah dibalik kalau kita sholat sunnah di rumah 25 kali lipat dibandingkan sholat sunnahnya di masjid jadi lebih besar sholat di rumah Nah itu yang sudah juga dititik beratkan pada pertemuan kita yang lalu. Kalau ibu lihat di halaman 45 ya di situ ya atau 43 tepatnya di bagian atas sebelum poin nomor 10 itu kan hadis yang terakhir kita bahas afdalus salatil mar'i maktuba sebaik-baik uh, salat yang dilaksanakan oleh laki-laki ialah -laki di rumahnya kecuali salat fardu. Baik sekarang kita akan fokus membahas dua jenis sholat wajib Mungkin sebagian orang kalau baca ini di poin 10 peliharalah sholat isya dan subuh secara berjamaah Ya, kami sudah tahu sholat isya, sholat subuh Kira-kira ada masalah apa kok jadi bahasan khusus Kenapa ini dijadikan poin untuk menambah keberkahan hidup Nah ini akan kita bahas eh, Ibu sekalian Dan kita akan baca dulu seperti biasa hadis yang ditulis oleh penulis baru kita panjang lebar insya Allah paparkan berhubungan dengan masalah syarah atau penjelasan. Baik di sini sebuah hadis diangkat oleh penulis di halaman 43 saya bacakan dulu di poin 10 perihalalah salat isya dan subuh secara berjamaah. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anak mantu Nabi saw sekaligus juga sahabat beliau ia berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda Man sallal isha fi jama'atin kana ka qiyam nisf laylah. Wa man sallal isha wal fajr fi jama'atin kana ka qiyam laylah. Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat separuh malam. Artinya semalam suntuk kalau dibagi misalnya 11 jam dari mulai ba'adiyah isya' sampai subuh, maka kalau dia sholat subuh berjamaah isya' di masjid, seperti dia mendapatkan pahala setengah malam itu tidak berhenti sholat. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia laksana melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, ada putnot di bawah di situ ya. Hadir diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di situ dikatakan Isya adalah di lembaran setelahnya ya. Dalam masa setahun seakan-akan qiyamul lail. Ya, berdiri melaksanakan sholat malam selama 180 hari. Isya plus subuh selama setahun sama dengan 360 hari melaksanakan qiyam. Hadith ini ibu-ibu sekalian memberikan kepada kita penjelasan dari lima waktu sholat yang ibu biasa suruh jaga disuruh jaga Allah subuh duhur asar maghrib isya ini terbagi lagi sholat yang paling afdal yang, dis, yang umumnya ulama sepakati ya ada juga khilaf diantara mereka tapi yang pendapat umumnya itu adalah sholat asar. Salat yang paling afdal adalah salat asar beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala salati was hafidhu ala salawati was jagalah salat-salat kalian terutama salat pertengahan nah salat pertengahan khilaf ulama panjang lebar tapi yang paling dekat pendapat adalah mengatakan pertengahan antara salat pagi salat pagi itu subuh dan duhur kemudian salat malam maghrib dan isya maka dia berada di asar karena juga ada hadis Nabi saw. Siapa yang ketinggalan sholat asar, ya maka seakan-akan dia sudah kehilangan seluruh yang dimiliki keluarga dan hartanya di muka bumi ini. Dan juga ada hadis yang menjelaskan uh, kata Nabi saw. Setelah sholat asar kepada para sahabat, sesungguhnya sholat ini telah diwajibkan juga atas umat sebelum kalian, tapi mereka melalaikannya. Maka jagalah jangan sampai luput dari kalian. Dan sekian banyak keutamaan tentang sholat asar. Nah yang kedua adalah isya dan subuh dari lima waktu sholat ya baru kemudian duhur dan maghrib nah ini urutan secara keutamaan ya kita bahas tentang masalah maghrib eh, maaf isya dan subuhnya dua sholat inilah yang disebutkan dalam keutamaan tadi nah dalam hadis ini disebutkan siapa yang sholat isya maka seakan-akan berjamaah ya dia akan mendapatkan pahala setengah malam Ya, setengah malam itu non-stop, dari mulai Mbak dia Isya, sholat, salam, sholat, salam, sampai pertengahan malam. Kalau kita hitung malam itu 10 sampai sebelas jam, misalnya, maka sama dengan dia sholat 5 sampai lima setengah jam non-stop, hanya dengan satu kali sholat Isya berjamaah. Nah, begitu juga dengan sholat subuh berjamaah, kalau dia lengkapkan, dia berjamaah juga subuhnya, maka setengah yang tersisa seperti dia sholat juga. Berarti semalam suntuk seakan-akan dia sholat. Dicatatlah misalnya 10 sampai 11 jam itu kalau dia sholat subuh dan isya berjamaah itu sepanjang tahun. Berarti sepanjang tahun dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Nah ini yang dimaksud dengan sholat tersebut. Sebelum panjang lebar kita jelaskan ini, hadith ini ya difokuskan kepada orang yang sholat berjamaah. Itu dulu. Ya, baik ibu yang sholat di rumah atau bapak-bapak yang sholat di masjid artinya keutamaan ini tidak akan didapatkan bagi orang yang sholat sendirian. Ya, jadi ibu usahakan kalaupun di rumah, tetap mengajak siapa saja yang bisa sholat bersama-sama. Ya, misal, maaf ya, dengan kalau sama suami, bisa ibu bahasakan. Kalau beliau memang sholat misalnya eh, di Masjid Isya, pas pulang, ibu tunggu aja. Tolong nanti imami saya ya. Boleh dia imami lagi. Bagi Bapak nanti hukum sholat isya yang keduanya itu sudah sunnah. Hukum sholat isya yang kedua sudah sunnah. Ibu tetap wajib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Kalau Nabi saw pernah melihat ada sahabat yang telat untuk datang sholat berjamaah. Kemudian e, orang itu mau sholat sendiri, Nabi tahan dulu sebentar. Lalu beliau bilang kepada para sahabat yang sudah sholat lagi berzikir habis sholat wajib, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? temani dia sholat jangan sendirian maka Abu Bakar pun berdiri dan menemani orang tersebut sholat jadi di sini ada istilah ulama boleh bersedekah menemani orang yang sholat sendiri agar dia dapat pahala sholat berjamaah ibu yang menemaninya itu akan dapat pahala sholat sunnah ya diniatkan saja untuk mengerjakan atau menemani orang ini ya nanti Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk menilai sholat pahala ibu yang ibu dapatkan. Jadi kayak misalnya pengajian begini pun tadi misalnya sholat duhur. Ibu berjamaah saya tidak tahu tadi seperti apa, tapi misalnya ibu sholat berjamaah, ternyata ada yang telat, ada ibu lain datang, dia mau sholat sendiri. Ibu boleh mengatakan, saya temani ibu sholatnya. Nah, itu bisa ditemani, seperti itulah. Juga hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dan sekaligus da'i Nabi, beliau seringkali sholat berjamaah sama Nabi di masjid, selepas itu beliau pulang mengimami lagi kaumnya. Jadi ada sukunya dia sendiri punya masjid kayak kita di RT-nya dialah gitu ya. Punya masjid sendiri, dia imami lagi mereka padahal beliau sudah sholat sama Nabi di masjid Nabi. Nah, di sini hukumnya mu'adz bin Jabal sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Nah, ini contohnya. Atau misalnya ibu mengajak maaf pembantu rumah tangganya, ibu mengajak anak-anak temani sholat. Intinya jangan sholat sendiri. Kalau ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini. Sayang sekali ya. Saya bahkan kadang-kadang mendapatkan informasi ada orang satu rumah tapi nggak sholat berjamaah antara ibu sama anak sholat sendiri masing-masing di kamarnya pembantunya sholat sendiri misalnya atau suami istri sholat sendiri sendiri kenapa sendiri sendiri padahal pahalanya sangat besar ibu bayangkan untuk sholat setengah malam itu susah ya nonstop ya ibu sholat dua rakaat salam berdiri lagi sholat lagi salam setengah malam kalau kita hitung misalnya maghrib itu jam 6 misalnya kita contoh. Subuh itu jam 5. Berarti 11 jam kan. Dari jam 6 sub maghrib sampai jam 5 subuh. Ya kan? Berarti 11 jam waktunya. Itulah dianggap malam itu. Berarti kalau orang sholat isya berjamaah, dia seperti menghidupkan setengahnya. Lima setengah jam non-stop sholat. Hanya dengan sholat berjamaah saja. Kenapa sholat sendiri? Kan gitu. Kemudian kalau dia sholat subuh juga berjamaah, setengah malam tersisa seperti lima jam setengah itu dia sholat lagi. Padahal sholat subuh berjamaah itu lima menit paling, ya, sebentar sekali. Ya, itu. Nah ini keutamaan yang tidak boleh luput dari kita, ya harusnya kita perhatikan baik-baik. Baik kita akan jelaskan dulu kira-kira apa sebabnya, kenapa di sini difokuskan tentang masalah sholat isya dan sholat subuh ada apa dengan sholat ini? Kenapa kok justru malam apa sholat ini yang dibahas gitu ya? Ini dikarenakan ya karena sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, paling berat bagi mereka ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis ya yang sahih kata Nabi SAW inna azqala salati ala ala munafiqina salatul isya' wa salatul fajri walau ya'lamuna ma la la'atauhuma walau habwa sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh ini doa berarti kalau berat bagi kita ada ciri kemunafikan ini ya harus hati-hati sekali. Jadi sholat yang paling berat bagi mereka berdua, bagi orang-orang nafikan -orang, ada dua sholat ini, isya dan subuh. Andai saja kata Nabi saw. Mereka tahu apa yang sudah Allah siapkan untuk orang yang sholat subuh dan sholat isya ini atau sholat isya dan sholat subuh ini, maka mereka pasti akan berusaha mendatangi keduanya walaupun merangkak, walaupun merangkak. Walakul hamamtu an amura. بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم معهم حزت خزم 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 من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار كتب النبي صلى الله عليه وسلم اكو إن صلاة اتو Didirikan, diikomahkan sholat itu, kemudian aku memerintahkan seseorang, lelaki, menggantikan aku menjadi imam. Kemudian aku keluar bersama sekelompok laki-laki yang lain yang membawa kayu-kayu bakar. Kemudian ya aku bakar rumah-rumah mereka dengan api karena tidak hadir sholat berjamaah, nah, dan ini. Hadis yang sahih yang harusnya betul-betul dipegangi oleh setiap Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, ada tanggapan yang menarik dari uh, ulama tentang masalah sholat ini, ya. Kenapa sholat itu dianggap berat bagi mereka? Ada pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Uthaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya: "Orang munafik itu..." sholatnya selalu semuanya diikuti dengan ria dan sumah apa itu ingin dilihat oleh orang dan ingin pamer sementara sholat subuh dan sholat isya di masa dulu itu gelap sekali sekarang kan ada lampu ya masih mending kalau dulu tuh pasti gelap susah untuk mengenal orang karena orang cuma taruh obor di dinding-dinding masjid kebanyakan orang nggak kelihatan dan orang juga tidak mau tahu siapa yang hadir yang penting sholat, habis sholat dikir mereka bubar gitu kan. Banyak juga yang sholat sunnah di rumahnya karena mengejar keutamaan gitu ya. Maka kata beliau karena di masa silam sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan di waktu yang gelap. Sehingga mereka orang-orang munafik tidak perlu menghadiri, tidak mau menghadirinya. Karena mereka merasa tidak ada yang lihat. Ya. Namun sholat-sholat yang dilihat oleh orang seperti duhur, asar, dan maghrib mereka hadir ya. Di mana tujuannya mereka ingin mencari muka dan seakan-akan absen wajah di tengah-tengah kaum Muslimin, dan pada saat itu mereka tidak berpikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya, yang penting orang sudah lihat mereka pulang. Di masa silam, kata beliau, lampu tidak ada seperti sekarang, sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat uh, bagi mereka karena tidak bisa memamer amalan mereka. Alasan lainnya adalah karena sholat isya dan sholat subuh adalah waktu tidur. Orang umumnya ngantuk di saat itu ya. Maka ini ujian bagi keimanan. Jadi orang yang meluangkan waktu untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah di masjid terutama, itu orang-orang yang teruji imannya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau dalam syarah Riyadus <guluh> Solehin beliau tentunya di jilid 5 halaman 82. Kemudian kita coba masuk menjelaskan uh, tentang masalah statement yang disampaikan atau sikap juga ya Nabi SAW dan para sahabat berhubungan dengan masalah sholat subuh ini. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu <tuh> beliau pernah pada saat ditusuk, ditikam ya, di akhir hidupnya, di tahun 23 Hijriah. Karena Umar bin Khattab jadi khalifah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, beliau pernah berdoa mengatakan begini, Ya Allah, karuniahkanlah aku mati syahid di kota Rasulmu, di kota Madinah. Kenapa Umar berdoa begini? Karena ingin mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Karena mati di Madinah, itu punya keutamaan. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Sato al Yamut Fil Madinah Fal Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Kemudian juga meninggal mati syahid, kita tahu keutamanya besar. Karena orang mati syahid tidak akan ya kena fitnah kubur, tidak ditanya lagi sama mungkar nakir, dan apa bisa menyelamatkan 70 keluarganya, dan segala macam hal keutamaan. Maka Umar ingin menggabungkan keduanya. Lalu kata anak beliau, Hafsah namanya, mengatakan, ya sesungguhnya Bagaimana Anda bisa meninggal wahai ayahku di Madinah mati syahid sementara Madinah aman di saat itu ya. Dan Anda tidak ikut berperang. Kata Umar ya Allah insya. Allah datangkan kalau Allah mau. Maka datanglah Abu Lu'lu lu lu menusuk Umar dan saking dalamnya tusukan itu dari rusuk tulang belakang itu tembus sampai ke depan. Jadi waktu Umar di tes karena waktu itu masih belum ada alat sedalam apa sih tikaman itu karena darahnya ngucur terus maka tobibnya suruh Umar minum susu susu itu keluar dari depan dan dari belakang jadi sangking besar tapi belum datang ajal belum meninggal beliau ditusuk dan malam itu berusaha diobatin tapi kita bisa bayangkan kalau tembus tusukan itu betapa dalamnya gitu ya dan bagaimana caranya untuk disembuhkan gitu yang jelas pada malam itu Malam beliau ditikam ada satu orang yang bernama Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazmah. Beliau menceritakan anna Umar bin fa Sulaiman ibn Abi Hasmah. Maaf, eh, pada malam beliau sedang ditusuk itu ada satu riwayat <coughs> yang dinukil dari Al-Miswar bin Makhrama. Dia mengatakan jadi saya luruskan tadi ya. Riwayat yang sebelumnya saya sebutkan itu akan kita bahas setelah ini. Riwayat ini adalah dinukil dari Al-Miswar bin Al-Mahrama bin Mahrama. Dia mengatakan, "Aku masuk menemui Umar pada malam dia ditikam." Jadi hari itu ditikam, dia tidak bisa uh, uh, berjalan lagi karena beratnya ya, lubang dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Kemudian aku melihat dia tidur, tertidur Umar istirahat malam itu. Lalu aku membangunkannya untuk sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba Umar begitu mendengarkan wahai Amir Mu'minin, so, waktu subuh sudah masuk, Umar langsung sadar, lalu mengatakan, wala Islam, Benar, tidak akan boleh ada kedudukan bagi seseorang dalam Islam yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan Umar titip pesan. Siapapun yang mau dijadikan sebagai calon suami, partner bisnis, tetangga, teman baik, lihat sholatnya dulu. Sholatnya pun awal waktu gak? Kalau awal waktu dia peduli, begitu azan dia berhentikan semua aktivitasnya. Nah itu orang yang pantas untuk diberikan kedudukan, gitu ya. Itu tolak ukur dari Umar. Maka Al Miswar mengatakan fasal Umar wajurhu Abu dama. Lalu Umar pun bangkit berusaha dengan susah payah untuk sholat subuh berjamaah sementara waktu dia bangun darahnya netes dari kedua lubang lukanya itu tetap untuk mengerjakan sholat subuh ya ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau dan ini hadis disohikan tentunya ya jadi kita bisa lihat bagaimana pedulinya Umar radhiyallahu anhu dengan sholat subuh itu itu luar biasa itu dan Umar bin Khattab dalam riwayat lain juga dikatakan, "Waktu pinsan pertama ditusuk, tiba waktu sholat, tapi itu tidak disebutkan sholat apa ya." Di sebelah beliau ada beberapa orang sahabat, <tuh> kemudian di antara mereka adalah uh, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, dan juga sekaligus pada saat itu adalah mertuanya Umar. Jadi, Umar bin Khattab ini mertua Nabi karena anaknya Umar bernama Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi, mertua Nabi dan sahabat Nabi, tapi di akhir hidup Umar, Umar menikah dengan anaknya Ali. Ali ini anak mantu Nabi. Ya. Kemudian, anak perempuannya namanya Ummu Kalsum dinikahi oleh Umar. Umar ini mertua Nabi, jadi mereka saling menikah seperti itu. Kata Umar, karena saya ingin memiliki hubungan langsung dengan kerabat Nabi atau kerabatan dengan Nabi SAW. Yang jelas. Waktu itu ada Ali bin Abi Talib pada saat itu posisi sahabat dan juga mertua beliau dan ada paman Nabi namanya Abbas. Maka tiba waktu sholat. Kemudian Abbas mengatakan tiba-tiba waktu sholat apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan Amir Mukminin Umar tidur saja istirahat karena dia luka atau kita bangunin sholat? Ini pelajaran penting ya. Jadi kalau suami ibu lagi sakit di rumah jangan kena hanya sakit kepala sakit gigi nggak dibangunin sholat. Ya. Ingatin sholat masalah nanti dia tunda Mungkin dia butuh istirahat sejenak, kuatkan badannya itu beda. Tapi ibu sudah lepas tanggung jawab dulu, ya, ingatkan dulu. Maka kata Ali harus kita ingatkan. Dan Umar paling tidak bisa kalau diingatkan sholat lalu tidak sadar, walaupun pingsan ini lagi pingsan nih. Maka Ali pun membisikkan kupingnya sambil mengatakan, ya, ya, Amirul Mu'minin as Wahai pemimpin orang-orang beriman, sholat. Begitu dengar kata-kata sholat, Umar bangun, kaget, lagi pingsan, kaget itu saking pekahnya seperti sudah terprogram di tubuhnya itu masalah sholat gitu ya ya pinsan bangun kita kadang-kadang tidur pun ya bukan pingsan dengar azan masih nggak dengar gitu ya ini pingsan bisa dengar karena sudah terprogram itu ya berarti orang yang sudah gelisah kalau nggak sholat maka Umar mengatakan iya tidak ada kedudukan sedikit pun uh, tidak ada penilaian positif bagi seseorang dalam Islam yang tidak sholat. Itu kenapa peduli dengan sholat. Nah, riwayat tadi yang sempat saya sebutkan, riwayat yang dinukil dari ya Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hazma ini tentang kisah seorang sahabat bernama Sulaiman bin Abi Hazma. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kalau habis sholat subuh beliau suka cek sahabatnya. Itu kayak di absen gitu ya. Nabi liatin semua mana si Fulan kenapa nggak datang? Kalau dikatakan oh dia lagi sakit ya Rasulullah. Nabi jenguk. Tapi kalau dikatakan oh tidak tahu, Nabi bilang siapa tetangganya si Fulan. Coba dapat bawa informasi buat kami. Saking pentingnya disuruh hadir. Ya, itu di masjid. Apalagi ibu di rumah ya. Ibu harus datang kamar anak-anak bangunin ayo sholat nak. Sampai mereka bangun sholat. Ya. Bangunin pasangan hidup kita ya masuk tetangga bantan suami bangunin sholat. Ayo sholat. Tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik ya. Dengan kelembutan membuat orang nyaman untuk bangun sholat ya. Karena hadis Nabi SAW tentang sholat malam, semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun malam, dia mau sholat, dia banguni suaminya. Kalau suaminya nolak, menolak dipercikin air sedikit. Sedikit, jangan satu gayung. ya Supaya dia nggak marah gitu ya. Dia ambil air sedikit, dipercikin. Dan semoga Allah merahmati juga seorang suami yang mau bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya, Nah, kalau istrinya nolak dipercikin sedikit air dan kalau keduanya bangun sholat berjamaah sama-sama maka dua-duanya dicatat malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah semalam suntuk. Nah ini yang keromantisan yang benarnya di situ bangun sholat malam sama-sama bukan ke bioskop sama-sama gitu ya. Baik riwayat ini rupanya tradisi Nabi SAW suka mengecek sahabat itu dinukil juga oleh sahabat-sahabat yang diantaranya Umar. Umar bin Khattab dalam riwayat yang akan kita bacakan ini dia pernah sholat subuh lalu dia cari sahabatnya. Ada satu orang namanya Sulaiman bin Abi, Sulaiman bin Abi Hasma. Orang ini biasa sholat subuh berjamaah. Umar cek nggak ada. Kemudian Umar pun ya waktu dia kehilangan Sulaiman bin Abi Hasma dalam sholat subuh. Kemudian Umar menuju ke pasar riwayatnya tepatnya anna Umar bin Khattab faqada Sulaiman bin Abi Hasma fi salat al-fajr fi salat as Bahwasanya Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hasma di salat subuh ya. Wa anna Umar bin Khattab gada ila as-suq dan pada paginya Umar bin Khattab menuju ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bain al-masjid wa Sementara rumahnya Sulaiman yang tadi subuh enggak hadir berjamaah di masjid itu berada antara masjid sama pasar. Fa, fa, marra ala, umm Sulaiman maka Umar pun sempatkan waktu untuk lewat di depan rumah Sulaiman dan menemui istrinya bernama Syifa ibunya Sulaiman ya maka maaf ya di sini ketemu dengan Ummu Sulaiman ya lalu kemudian Umar berkata lam ara Sulaiman fi subh. kenapa tadi subuh saya nggak lihat Sulaiman hadir di masjid ini posisi Umar sebagai raja. Artinya kalau kita sekarang presiden ya, bayangkan peduli dengan satu orang masyarakat yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid itu. Lalu kemudian ibunya si Sulaiman mengatakan, Inna Semalam dia sholat tahajud, semalam suntuk, lalu dia ngantuk ketiduran subuhnya. Maka Umar mengatakan kalimat yang masyhur, la an ashhada salat subhi fil jam'aah, ahabu ilayya min an akuma laila min an akuma laila. Ketahuilah wahai e, ibunya Sulaiman, kalau saya pribadi, walaupun saya tidak solat tahajud, yang penting saya solat subuh itu lebih saya sukai. Kena lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai ibu solat isya, eh, apa, -apa solat tahajudnya khusyuk baca satu juz Al-Quran, dua juz Al-Quran, tapi subuhnya kebablasan. Ini seperti orang kejar ikan teri, lupa ikan paus ya. ya karena sholat wajib itu ikan paus, besar. Itu sholat-sholat sunnahnya ini seperti ikan teri. Ya. Ada orang kalau sholat wajib, buru-buru. Kalau sholat tahajud, lama. Ini agak unik ini. Ya. Padahal sebenarnya harus fokus ke sholat wajibnya. Kemudian dinukil juga riwayat lain bahwasanya Umar bin Khattab ya, juga pengen yang mengecek sahabat-sahabatnya yang tidak sholat subuh ya, kemudian dia juga mengingatkan ya, setiap kali itu siapa ini mana si fulan, kenapa enggak hadir lalu dia suruh orang-orang untuk mencari sebagaimana Nabi SAW contohkan dan Ubay bin Ka'ab meriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami lalu bertanya asyahi hidup fulan Apakah si Fulan itu hadir sholat subuh? Rasulullah SAW bertanya, "Lagi ada yang mengatakan tidak?" Kata Nabi SAW, "Hidup Fulan. Apakah orang yang ini juga hadir?" Maka mereka mengatakan tidak daruka ta nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha tayni salataini azqal salawati alal munafiqin ketahuilah dua salat ini isya dan subuh adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik walau <tuh> ta'lamu ta ma fihi ma la, la, la atau la atumuhuma walau habwa alar ruk rukab alar ya. rukab Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kalian tahu apa yang Allah janjikan di dua sholat ini pahalanya sangat besar, maka kalian pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangka. Walaupun merangka. Jadi ini pahala yang sangat besar yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita. Baik, kita akan coba masuk sekarang kepada keutamaan yang bisa didapatkan dari orang yang sholat subuh dan isya ini. Ya. Ini cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hal tersebut ya. Yang pertama, siapapun yang sholat subuh dan sholat isya ini ya, tapi kita bicara subuh. Kalau isya tadi sudah kita sebutkan dia sholat yang berat bagi orang munafik dan dianggap dia sholat penutup ya, di malam hari ya. Kalau dipertemukan lagi antara isya sama subuh, subuh itu lebih besar lagi dari isya keutamaannya. Dan kita akan coba sebutkan apa saja yang ibu dapatkan dan sama suami sama keluarga kalau sholat subuh terutama berjamaah. Yang pertama kalau ibu sholat berjamaah ini penting sekali ya, itu akan mendapatkan jaminan keselamatan, pemenuhan kebutuhan keselamatan dari segala macam barah bahaya dan dipenuhi semua kebutuhannya hari itu sampai besok pagi itu sholat berjamaah saja ya sesuai dengan sabda Nabi SAW man salla sholat as-subhi fahuwa fi zimmatillah fala yatrubannakum allahu min zimmatihi bishay fa innahu man min zimmatihi bishayin yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah maka janganlah sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu yang berada di dalam jaminannya. Sebab, maksudnya jangan sampai nanti Allah tanya, "Kenapa saya sudah kasih jaminan? Kamu nggak mau ambil jaminan itu?" Padahal cuma sholat subuh aja, tepat waktu gitu kan? Sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang telah Allah jaminkan, nah, maka dia pasti akan merasakan akibatnya. Lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam api neraka jahanam. Jadi artinya usahakan ibu bersama suami dan kerabat tidak pernah luput dari sholat subuh itu. Paling afdol berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah tetap sholat sendiri. Tapi on time. Azan udah sholat. Ya. Itu hadis diriwayatkan oleh imam muslim ya tentang masalah keutamaan sholat subuh yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, menjalankan sholat subuh ini melaksanakannya terutama tepat waktu itu akan diselamatkan dari api neraka mendapat jaminan selamat dari api neraka dinukil dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ammar bin Ruwaibah beliau mengatakan kata Nabi SAW la yali jannara ahadun salla qabla tulu syamsi wa qabla gurubiha ya'ni al-fajri al-fajra wal-asra tidak akan pernah masuk ke neraka orang yang mengerjakan atau menjalankan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya yaitu sholat fajr dan sholat asar ya. jadi dua sholat ini tapi kita fokus ke sholat subuhnya jadi ada jaminan orang yang sholat subuh dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka jangan nanti dengar bisikan setan bu ya seakan-akan mengatakan oh kalau gitu subuh aja saya jaga yang lain tidak bukan begitu maksudnya Ya. Tetapi umumnya ulama mengatakan kalau orang jaga sholat subuhnya, dia sudah bisa bangun subuh itu dan dia sholat, berarti sholat lain akan terjaga. Itu susah untuk orang jaga subuh kecuali memang orang yang sudah kuat imannya dan sudah menjadikan sebagai rutinitas. Maka otomatis dia bisa menjaga. Berarti sholat lainnya dia pasti akan jaga. Kemudian yang ketiga yang ibu bisa dapatkan adalah kalau sholat subuh ada jaminan surga. Kalau tadi selamat dari neraka. Ini ada jaminan surga sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim hadis Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu man salat burda ini jannah siapa yang salat subuh dan juga asar maka dia akan masuk ke dalam surga yang keempat malaikat akan menyaksikan salat subuh secara khusus ya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Isra surah nomor 17 ayat 78 bunyinya wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. dan Al-Qur'an dan dirikanlah salat itu sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Quran yang dibaca dalam sholat subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ini firman Allah SWT dalam surah Isra surah 17 ayat 78 dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan kata Nabi SAW ya malaikatum wa malaikatum bin bahwasanya kalian akan terus dihampiri oleh malaikat yang sini berganti di malam dan di siang hari Kemudian dikatakan وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ Kemudian mereka akan bertemu di sholat subuh untuk gantian sip-sipan dan di sholat asar juga. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِي يَأْتُوا أَتُوا بَاتُوا وَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِ Kemudian yang menginap menjaga kalian dari sore sampai besok pagi itu naik ke langit melapor kepada Allah dan Allah tanya mereka sementara Allah sudah tahu keadaan hamba-hambanya apa atau bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku fayakulun maka para malaikat menjawab taraknahum wa hum wahum yusallun, wa atainahum wahum kami tinggalkan kami datang menemui mereka kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka salat ya karena pada saat datang asar ditemuin salat Nanti subuh ditinggalkan juga ditemuin lagi sholat. Maka kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat dan kami temui juga mereka dalam kondisi sholat. Ya. Kemudian juga orang yang sholat subuh, ya, apalagi kalau ke masjid ini dipastikan akan Allah berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah kata Nabi SAW masyaina fi atau fi ila al bin yaum al sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada kegelapan menuju ke masjid di malam hari baik itu isya ataupun subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti ini keutamaan yang sangat luar biasa yang keenam juga akan ditulis baginya dia seperti bangun semalam suntuk. Nah ini hadis yang kita sebutkan di buku kita tadi ya. Kalau dia sholat isya berjamaah seperti setengah malam dia sholat dan kalau dia sholat subuh seperti setengah malam juga dia sholat. Yang ketujuh dia akan aman dari sifat kemunafikan. Sudah kita jelaskan tadi ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ya. Karena bagi mereka itu tidak bisa pamer kan itu. Itu Uh, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ke sembilan, yang ke delapan dua rakaat sebelum fajar yang dikerjakan sunnah antara azan dan iqomah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan tidak ditemukan ada sholat sunnah yang seperti ini khusus sholat qobliya subuh itu kata Nabi SAW merakaati fajr khairu minad dunia ma fiha dua rakaat antara azan dan subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kesembilan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari kiamat ya. Dan itu akan diberikan secara khusus lebih besar lagi keutamanya bagi orang yang salat subuh ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, 'Inna komsa tarau na Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat, sebagaimana kalian lihat bulan purnama ini. La tidak akan la untuk fi ru'yatihi Kalian tidak akan terhalau untuk melihatnya. Gurubiha, fa tahu, istatatum alla Allah tahu, salati qabla Allah kalau kalian mau dapat itu, maka jangan pernah luput dari kalian untuk mengerjakan sholat sebelum terbit fajar, subuh, dan juga sebelum terbenam matahari, asar, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 39, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوْ wa وَقَبْلَ غُرُوبِهَا dan bertasbihlah kalian masuk dengan mengerjakan sholat ya sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari itu sendiri yang ke-10 siapapun yang menjaga sholat fajar ya bangun sholat subuh ini itu dipastikan orang yang paling bahagia paling kreatif paling aktif paling ceria di hari itu ya. Jadi subhanallah ini saya coba pernah praktekin bu ya Walaupun kita tidurnya agak telat malam Dan tidur cuma sebentar mungkin sejam dua jam misalnya Masih butuh istirahat lagi mungkin selepas waktu duha Kalau kita misalnya dari perjalanan jauh segala macam Tapi kalau ibu sholat subuhnya tepat waktu Apalagi kalau berjamaah di masjid Selepas salam saja habis subuh Itu hilang semua tuh kepenatan itu Nantuknya hilang, capeknya hilang gitu ya Berulang kali saya coba praktik. itu Apalagi kalau lagi dalam safar perjalanan jauh tetap aja usahakan sholat berjamaah ini dapat subuhnya itu, tuh luar biasa keutamanya, luar biasa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ini tentang rahasia bagaimana syaitan mengikat kita di malam hari pada saat kita lagi tidur ya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW ya syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقت فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدته كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان Coba perhatikan terjemahnya bu ya. Ini dalam sekali. Kata Nabi SAW pasti syaitan itu akan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur dengan tiga ikatan. Tengkuk itu ini ya. Bagian belakang diikat sama syaitan. Dengan tiga ikatan. Lalu dia memukul setiap ikatan itu dengan mengatakan bagimu malam yang masih panjang maka tidurlah semua tiga ikatan itu ada bisikan itu. Jadi kalau ibu bangun malam pasti yang beri pertama ah ngantuk ah ah masih panjang oh baru setengah tiga masih dua jam subuhnya oh masih setengah lima setengah, setengah, setengah empat ah masih ada kadang-kadang lima menit lagi pun syaitan masih bisikin ah lima menit tidur dulu dua menit deh akhirnya kebablasan kan? hmm, banyak pengakuan alhamdulillah berarti ada fakta ya. Lalu Nabi SAW berikan rahasia. Bagaimana caranya supaya selamat dari itu? Ya, kata Nabi SAW, kalau dia bangun, kemudian menyebut Allah. Ini itu yang pertama. Ya, ibu zikir. Apa saja? Alhamdulillah misalnya. Kalau kalau baca dua bangun tidur, bagus. Alhamdulillah. ahyana ba'da wa Ba'da wa Segala puji dan puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena orang kalau tidur itu kan mati bu ya sebenarnya. Ya kata Nabi SAW, an akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya, cuma bedanya kita kalau tidur itu ruhnya keluar tapi bukan keluar seperti orang yang mati selamanya. Kata Nabi SAW, kalau Allah masih izinkan dia hidup, Allah kembalikan ruhnya. Kalau tidak maka Allah tahan ruhnya meninggallah dia. Makanya orang kalau mati itu nggak kena hukum. Ya, kebablasan tidur, dia tidak berdosa, memang kan, atau dia tidak sengaja mukul orang lagi tidur, tidak ada hukum orang kalau tidur itu diangkat pena catatan termasuk dari orang tidur sama dengan orang gila sampai sadar sama anak kecil sampai dia balik jadi berzikir kalau ibu bisa zikir ini lebih bagus lagi yang kata Nabi SAW siapa yang kaget tengah malam lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul wa huwa ala qadir itu zikir pertama terus yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar yang ketiga wala haula wala quwata illa billah Kemudian dia tambah dengan Allahumma kfirli. Setelah zikir ini, tiga zikir dia tambah dengan Allahumma makfirli, maksudnya Allah ampunilah aku. Udah baca ini, maka uh, apa namanya, akan diterima doanya kalau dia berdoa, akan diampuni dosa-dosanya, dan kalau dia sholat, akan diterima sholatnya. Intinya sebenarnya berzikir. Kalau bangun berzikir, ikatan pertama di tengku kita lepas. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia ya, beruduk, Bangun lalu uduk, terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan ketiga. Kalau ibu bangun dari tahajud sudah kerjakan, terus sambung-sambung subuh itu bagus banget. Tapi kalau tidak minimal, jangan kehilangan subuhnya. Jangan ya. kehilangan subuhnya. Nah kalau sempat mengerjakan tiga kali ini, berzikir, uduk, lalu sholat. Walaupun subuh saja, tidak usah bicara tahajudnya misalnya. Maka apa kata Nabi SAW ini janji beliau dalam hadis Sahih ini? Kalau dia mengerjakan ketiga halan ini, maka pastikan ketiga ikatan tersebut telah terlepas dan pasti orang ini akan mengawali paginya dengan jiwa yang sangat baik, sempurna. Ya. Nasheed itu aktif, ya. jiwanya gembira. Namun jika dia tidak melakukannya. Justru tidur, justru kebablasan, bangun tidur, gak zikir, gak udu gak sholat, maka engkau akan temukan jiwanya buruk dan akan jadi pemalas. Hari itu suntuk aja, gitu ya. Kalau orang kelewatan, subuh itu suntuk gitu ya. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa yang harus kita jaga, gitu ya. Ini yang ke sepuluh ya, tentang masalah e, hal tersebut ya. Kemudian yang ke sebelas. Orang yang tertidur subuh, ya, itu berarti dikencingi kupingnya oleh syaitan. Artinya orang kalau bangun, kupingnya nggak dikencingi oleh syaitan. Bagaimana Allah alam ibu nggak usah cari mana air kencingnya gitu ya? Tapi yang jelas Nabi kasih bocorannya begitu ya. Di dalam hadis yang Sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah ada sahabat yang bertanya begini, Ya Rasulullah, bagaimana menurut anda dengan orang yang ketiduran sementara azan subuh dikumandangkan? Dia sama sekali nggak dengar azan subuh itu. Apa kata Nabi SAW? Zaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Itulah seseorang yang syaitan kencing di dua kupingnya. Auqala fi udunihi. Atau salah satu kupingnya. Ya. Jadi memang ini syaitan bisik, bukan bisikin, syaitan memang membuat supaya dia lalai dari sholatnya itu. Memang ini ibu-ibu sekalian ada banyak penyampaian Nabi SAW yang mungkin kita harus faham baik-baik ya. Seperti hadis Sahih juga Bukhari kata Nabi SAW kalau kalian terbangun ya maka segeralah istinsyak menghirup air di hidung. Kalau bisa uduk langsung lebih bagus ya. Tapi kalau ibu masih ngantuk banget mau bangun sholat tahajud atau sholat subuh misalnya ibu ambil air di keran kemudian masukkan air di hidung dikeluarkan seperti orang kalau lagi mau istinsyak hirup kembus dengan tangan kanan keluar dengan tangan kiri maka itu akan menghilangkan syaitan kata Nabi SAW karena syaitan tidur di atau bertengker di dalam lubang hidung kalian bagaimana kita nggak tahu ya tetapi begitulah yang Allah SWT Taala izinkan buat mereka gitu ya jadi harus hati-hati banget ya masalah ini dan hati-hati dengan ancaman kalau ada orang yang justru sengaja tidur apalagi dia diberikan kesempatan ya dia sudah hafal beberapa surah Al-Quran, dan dia bisa baca dalam sholat subuhnya, gitu kan. Dan dia juga enak, kayak kita sekarang Masya Allah. Bayangkan Ibu sekarang kalau kita berada di Gaza sekarang, susah. Di tenda, tendanya pun di bom. Nggak ada sama sekali ketentraman Ibu di ruangan AC, ranjangnya enak, kamar mandi dalam kamar. Apa yang membuat malas lagi ini, untuk tidur, Ya untuk, untuk sholat menurut saya. Gitu ya? Tidak ada kecuali penyakit al-malas itu, ya. Jadi, ada sebuah riwayat yang unik, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyampaikan tentang kisah bagaimana beliau ya, bertemu dengan malaikat. Kemudian, beliau mengatakan, "Satu waktu pernah aku diperlihatkan seseorang yang baring, kemudian ada orang di sebelahnya memegang batu, lalu batu itu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur, lalu batu itu gelinding." Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang menghantam batu itu pergi mengambil batu itu kembali. Belum dia kembali ke orang ini kecuali kepala orang yang hancur tadi kembali utuh. Terus diulangi lagi, dihantam lagi. Kepalanya hancur lebur. Batu itu gelinding lagi. Dia pergi lagi ambil batu itu, dia kembali ke kepala orang itu. Begitu terus. Maka kata Nabi SAW, saya pun bertanya kepada Jibril, apa ini? Siksaan apa ini? Maka kata Nabi SAW Jibril mengatakan Innahu rajulul ladhi qur'ana wa yanamu anis maktubah Sesungguhnya dia orang yang sudah mengambil Al-Quran lalu menolaknya sudah, di, sudah ada hafalan Quran tidak mau diamalkan walaupun cuma inna wal asr surah surah pendek harusnya kan diamalkan dalam sholat dia sama sekali tidak lakukan dan dia sengaja tidur meninggalkan sholat wajib jadi ya, termasuk sholat subuh di sini. Kan umumnya orang kalau tidur itu sholat apa? Subuh, isya, gitu kan? Ya berhubungan dengan bahasan kita. Nah di waktu subuh berarti memang ancaman tadi dihantam kepalanya dengan batu itu justru ya karena kerasnya siksaan di situ ya karena kerasnya ancaman di situ dan mungkin ya Allah alam kalau orang sudah fokus untuk bisa menjaga uh, sholat subuh dan sholat isya ini insya Allah sholat lainnya akan lebih terjaga karena memang dia berhubungan dengan waktu istirahat ya ngantuk malam atau tepatnya sih juga bisa dikatakan waktu lalai waktu lalai karena orang malam itu kan lebih santai ya aktivitas kita kan banyak kan pagi siang sore ya malam itu orang sudah lebih santai di rumah nah santai ini itu membuka pintu syaitan luar biasa makanya orang kalau sudah santai di rumah itu pegang remote TV udah nggak berhenti tuh ya atau pegang handphone lalai dia kelalaian itulah pintu syaitan. Karena ibu kalau sibukkan diri dengan sesuatu aktivitas, maka syaitan nggak bisa lagi mengganggu kita. Bisa ibu duduk di majelis ilmu begini, syaitan nggak bisa lagi buat ibu suruh ibu keluar, karena ibu sudah ambil keputusan. Tinggal dibuat mungkin lalai, mungkin dibuat ngantuk, dibuat apalah gitu ya dikurangin aja pahalanya kayak kita mau bangun sholat misalnya sholat tahajud kita sudah berazam enggak saya mau sholat bangunlah sholat malam setan nggak bisa lagi suruh kita berhenti sholat tapi dibuat minimal kurang khusyuknya gitu kan kurang keikhlasannya kurangin bacaan ayatnya kurangin jumlah rakaatnya itu minimal begitu aja nah seperti itu gambarannya Allahumma